sebelumnya sempat dilarang oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK untuk memasuk sang suami Ahmad Fatona, Sefi Sanustika sang istri kembali mendatangi KPK untuk mengunjungi tersangka kasus suap impor daging sapi itu. Usai berkunjung, Sefi mengaku kondisi Fatona dalam keadaan sehat. Rencananya Ahmad Fatona akan menjalani sidang perdananya pada pekan depan. Sefi pun mengaku siap mendampingi. Untuk persiapan sidang besok. Sehat. Ini sidang Bapak. Iya, Bapak sidang. Insya Allah ya. Doain aja. Penyanyi dangdut itu mengaku belum mengetahui apakah dirinya akan dijadikan salah satu saksi dalam sidang yang rencananya digelar pada Senin 25 Juni mendatang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta. Namun ia berujar siap bersaksi untuk suaminya jika diminta. Istri muda Fatona itu mengaku sama sekali tidak menerima aset atau apapun dari sang suami yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang kasus penyuapan impor daging sapi di Kementan. Itu biar Bapak yang jawab ya, malah saya kan nggak tahu. Tapi kalau Mbak Septi dihadirkan untuk membicarakan masalah rumah tersebut, gimana? Siap jadi saksi? Ya insya Allah.